Salah satunya ratusan pengendara ojek berbasis aplikasi daring yang berunjuk rasa di kantor aplikasi di Surabaya. Ratusan pengendara ojek berbasis aplikasi daring berunjuk rasa ke kantor aplikasi dan kantor DPRD Jatim di Surabaya. Mereka menuntut penurunan biaya jasa dari aplikator serta kenaikan harga jasa ojek online. Para pengemudi ojek ini juga menyampaikan aspirasinya ke Gubernur Jatim di Surabaya menuntut perhatian pemerintah terhadap nasib ojek online di Jawa Timur.